Halo? Iya Bu, jadi pesenannya kosmetik merek bunga. Iya, saya sudah transfer 2 juta. Baik banget. Gak usah repot-repot. Apaan sih? Saya transfer ke tokonya. Mas tinggal ambil aja. Oh, saya kira itu tips buat saya. Terlanjur mau bilang terima kasih tadi. Sambala, sambala, sambal, sambala. Permisi. Ya, Mas. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Pesenannya Bu Indri ada. Oh, Mas Mul dari Oke Jack ya? Iya. Sebentar ya, Mas. Ini Mas, pesanannya satu set lengkap. Ada Helenor, eyeshadow, lipstick, blush on, bedak. Pokoknya lengkap deh sesuai pesanan. Mbak, kalau masker bengkuang merek Mawar ada nggak? Oh, masker Mawar nggak ada di sini, Mas. Itu mah merek murahan, adanya toko lain. Padahal itu buat istri saya loh. Mas, saya kira buat Indri. Ya udah, saya tak beli di toko lain aja. Mbak. Ya, Mas. Tahu nggak tempat beli bumbu gado-gado? Mbak. Ya. Ada masker bengkoang. Oh, ada. Mau beli berapa banyak, Mas? Satu losen. Ada lagi yang lain? Enggak, Mbak. Itu aja udah kebanyakan. Oh, iya. Berapa? 50.000. Oh iya, Mbak. Tahu orang jual bumbu gado-gado enggak? Aduh, enggak tahu tuh, Mas. Oh ya udah. Hey, stop, 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 stop. Ada apa, Mas? Lo kerja di Oke Jack ya? Iya, Mas. Lo yang ngontrak rumah Bunda kan? Iya, Mas. Ada apa, Mas? Kagak, gue cuma mau kenalan doang. Gue Opang, tinggal di rumah Bunda juga. Saya Mulyati. Selamat, selamat. Saya pikir mau malak, Mas. Gak mungkin gue malak lo. Lo kan tinggal di tempatnya Bunda, berarti lo keluarga gue juga. Tak keluarga ya berarti? Iya. Nah, oleh sebab itu, gue mau minjem duit boleh? Minjem duit? Iya, Bunda gak masak nih, gue lapar. Pinjem itu gak malak kan? Oh, beda dong. Oke. Thank you. Keluarga ya? Iya deh. Mami sayang. Ini titipannya. Mana? Itu buat apa? Buat bikin jalan. Ya buat bikin gado-gado lah. Yang ini? Kalau yang ini buat perawatan. Mah, aku nggak tahu kalau istriku suka perawatan. Papi tahu nggak? Nanti itu Bunda mau kesini. Mau ngajarin Mami perawatan. Supaya tambah cantik, terus papi makinan cinta sama mami. Sama satu lagi, Bunda juga mau ngajarin buat gado-gado. Oh ya, papi inget nggak besok hari apa? Hari Rabu. Ngojek aja lagi sana.
Oke, cek. Oke. Ini mbak, kosmetik merek bunganya. Makasih. Gak diperiksa dulu? Gak usah, saya buru-buru. Nih. Sama, saya juga buru-buru. Kita sama-sama buru-buru, cie. Menjadi cantik dengan bunga kosmetik. Mas Mul kok bawain ini ya, Bunda? Jangan-jangan dia lupa hari ulang tahun aku. Memangnya ulang tahun kamu kapan? Besok, Bunda. Jangan-jangan dia mau kasih kejutan untuk besok. Oh, iya ya. Romantis juga ya itu Mas Mul ya. Ayo, yuk, yuk, kita mulai. Bunda, gado-gadonya gimana? Kunci dari gado-gado yang enak adalah beli di tempat yang terkenal enak. Mbak. Mas Mul, tadi ada customer yang komplain tentang belanja. Katanya kok barangnya pas datang, isinya malah masker benggoang. Ya ampun. Mul. Berapa? Mau minjem duit lagi ya? Ah, kagak. Besok iya. Ini, gue cuma pengen mastiin sama lo. Kalau nama asli gue itu Taufan. Tapi lo boleh manggil gue Opang, begitu. Terus, apa pentingnya menunjukkan nama aslimu? Iya, maksudnya tuh supaya lu kagak salah sangka gitu. Kalau nama gua Opang itu bukan singkatan dari ojek pangkalan. Meskipun kamu kerja di ojek pangkalan. Iya, nah itu lu ngerti. Oh, gini. Kamu harus ganti panggilan. Kayak aku kan Mulyadi. Panggilannya Mul. Taufan. Iya. Yeah. Panggilannya Tau. Bagus tahu. Taufan. Panggilannya Tau. Mul. Nama gua Opang tahu. Mana kosmetik saya? Anu Bu, ada masalah. Kosmetiknya tertukar. Gimana? Ya gimana lagi dong, Mas? Ya situ yang harus belikan lagi. Ya Bu, saya tanggung jawab. Saya akan membelikan. Ya udah cepetan. Uangnya? Heh, saya udah bayar ke tokonya ya. Tokonya sudah kasih ke situ. Jadi situ dong yang seharusnya bayar. Iya Mbak, saya kan cuma tanya uangnya. Oh iya. Masker benggoangnya masih. Kamu lihat pembantu yang bukain pintu tadi? Oh, dipakai pembantunya ya? Jadi semuanya 55.000. Ya ampun Mul, kasihan banget sih istri lo. Kok jadi istrinya, Nak? Iyalah, Nak. Istrinya tuh ketipu. Dikirain bakalan dibeliin kado. Ternyata enggak. Bukan itu kali intinya. Lu. Terus mau ceritanya gimana, Mul? Ya, Mul, gimana Mul waktu di Qatar dulu, Mul? Di Qatar? Iya, Nak. Apa-apa udah biarin. Mumpung dia lagi di sini, pasti lu juga pengen denger ceritanya waktu di Qatar, kan? Ya, tapi nggak tepat kali waktunya. Guys, diem dong. Kalian cerewet banget sih. Aku lagi bingung nih. Lah, Mul. Lo tadi katanya lagi seneng gara-gara ngeliat Mbak Mawar udah senyum sumringah, ya kan? Iya. Ya tadi bilangnya lagi sedih. Iya. Lah, lo tuh seneng apa sedih sih? Soalnya aku seneng, campur sedih, tapi seneng, tapi sedih.
ada bahagianya tapi sedih. Bingung kan?